Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la umrid dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Pemerhati channel Isat, kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat dimanapun berada, pada kali ini kita akan mencontohkan pelafatan, yaitu bunyi niat puasa sunnah Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang paling istimewa setelah puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi ketika kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, hendaknya kita bisa melaksanakan puasa Asyura tersebut. Bagaimana tata caranya? Yaitu pertama, membaca niat di dalam hati atau bisa dilafadzkan. Bacaan niat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Artinya, saya puasa besok hari sunnah puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua yaitu melaksanakan sahur. Sahur lebih baik dilaksanakan ketika sebelum waktu imsak atau kurang lebih jam 3 malam sampai menjelang imsak. Terus yang ketiga yaitu menahan diri dari nafsu angkara atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan selanjutnya yaitu berbuka puasa menjelang maghrib. Lalu bagaimana ketika kita keinginan untuk berpuasa Asyura tapi kita lupa untuk melaksanakan atau melakukan niat? Ada satu riwayat atau satu keterangan, yaitu boleh ketika puasa sunnah sebelum tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur, ketika kita lupa untuk melaksanakan niat puasa sunnah. Misalkan kita lupa ketika kita atau tidur atau bagaimana, ingat jam 9 atau jam 10 atau jam 8, kita ingat bahwa kita mau melaksanakan puasa sunnah dengan catatan belum membatalkan puasa, makan, minum dan lain-lain, itu di waktu itu juga kita bisa berniat untuk melaksanakan niat puasa tersebut. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Allahumma waffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.